di Net News, Presiden Jokowi tinjau potensi wisata di Manado, Sulawesi Utara. Ya, dengan koordinasi yang terintegrasi, Jokowi yakin potensi wisata di Manado ini bisa galakan perekonomian daerah. Presiden Joko Widodo tiba di Manado, Sulawesi Utara, Kamis kemarin. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi Ibu Negara dan sejumlah menteri. Salah satu agenda Jokowi ke Manado adalah untuk membenahi dan mengembangkan potensi wisata Manado. Jokowi ingin semua pihak bisa serius meningkatkan pariwisata Manado sehingga bisa menjadi tujuan wisata favorit seperti Bali. Untuk menarik wisatawan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah Bandar Udara Komersil Samratulangi Manado yang dianggap kurang ideal. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi beri instruksi untuk merenovasi bandara mulai pada September 2019. Kita juga akan masuk ke produknya. Pembangunan-pembangunan yang berada pada kawasan-kawasan wisata yang ada di sini. Ini juga harus segera selesai. Oleh sebab itu, saya ke sini untuk ngecek satu-satu itu. Biar terintegrasi, semua kementerian ikut, Angkasa Pura ikut, Gubernur ikut, nanti Bupati Wali Kota juga ikut bersama-sama. Ini kalau nggak diintegrasikan, nggak akan selesai-selesai. Padahal turisnya sudah ingin berbondong-bondong ke sini. Pada kunjungan ke Manado, Jokowi juga kunjungi kawasan ekonomi khusus Likupang. Menurutnya perlu ada pembenahan hotel, pelebaran jalan, dan akses tol agar potensi wisata Manado lebih maju. Selain di Likupang, malam harinya Jokowi beserta rombongan menyempatkan diri datangi Window of Indonesia yang jadi destinasi favorit wisatawan. Enda Tarigan laporkan untuk Net.